Syafiq minta Sheila Amzah cari ibu dan rasa pelik dengan Ubay. Adik kepada penyanyi Sheila Amzah, iaitu Syafiq meminta kakaknya pergi mencari ibunya, Fauziah Sarman, dan memohon maaf. Menurut laporan Beautiful Nara, Syafiq juga meminta Sheila Amzah untuk berhenti memfitnahnya dan perjelas yang dia sama sekali tidak pernah menampar kakaknya itu. Tolonglah Sheila, kau pergi cari Mak minta maaf dekat Mak. Sheila jangan fitnah, aku tak pernah tampar muka kau eh. Syafiq juga berkata yang dia sudah pun keluar daripada rumah banglo milik Sheila Amzah yang berada di Hulu Langat. Aku tegur kakak aku maki hamun mak aku salah ke? Salah aku bukan ke atas mak aku, jadi aku tegur kesalahan kakak aku atas mak aku. Dia maki hamun mak aku depan kawan-kawan dia, tolak mak aku. Jadi aku marah bab tu. Bukan marah sebab nak jual rumah itu. Rumah itu sikit pun aku tak hairan. Syafiq juga pelik kenapa suami kepada Sheila, Ubay tergamak membiarkan isterinya memaki mak sendiri di hadapannya. Aku cakap ya mak kau dah meninggal, aku minta maaf, bersimpati pada kau, takziah pada kau. Cuma aku pelik macam mana kau boleh biarkan Sheila maki mak dia depan kau. Yelah mak kau dah meninggal, kau lebih mengetahui menghargai seorang ibu, jadi itu maksud dia. Pula dah. Apapun semoga keluarga ini dapat berbaik dan hidup dengan aman damai. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.